Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ramadan datang, segala masalah hilang. Para pemirsa yang budiman, setelah kita berpuasa hampir lebih dari separuh ini, semoga saya berdoa, semoga puasa kita diterima oleh Allah, dan semoga apa yang menjadi aktivitas di bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah ini, semuanya dikabulkan oleh Allah. Para pemirsa yang budiman, di dalam suatu hadis memang dikatakan bahwasanya asyam nisfu sabri, rawahu Ibnu Majah. Puasa ini membutuhkan kesabaran. Asyam nisfu sabri, puasa ini adalah separuhnya adalah kesabaran. Jadi di dalam berpuasa ini yang paling sangat dominan di dalam kita menjalankan aktivitas tidak makan dan tidak minum dengan penuh niat ini adalah kesabaran. Di mana kesabaran kita ditempa, di mana segala kehidupan kita ditempa di bulan Ramadan ini, dikatakan oleh hadis asyam nisful sabri. Dikarenakan dalam suatu hadis lain as-sabru nisful iman. Kesabaran itu separuhnya keimanan. Keimanan dalam diri seseorang itu separuhnya adalah kesabaran. Makanya orang-orang yang beriman itu pasti adalah orang-orang yang sabar. Dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar balasannya oleh Allah, pahalanya oleh Allah bighairi hisab. Bagaimana kalau hadis ini dikatakan bahwasanya puasa itu adalah separuhnya adalah kesabaran dan kesabaran itu adalah separuhnya adalah keimanan. Maka bisa dikatakan as-shaumu rub'ul iman. Puasa ini menduduki seperempatnya keimanan. Jadi orang yang beriman, jadi orang yang di dalam hatinya ada keimanan, pasti seperempatnya di dalam puasanya itu benar-benar puasanya dijaga dan puasanya diperindah agar supaya puasa ini diterima oleh Allah. Oleh karena itu dikatakan oleh Abi Darda, likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Setiap sesuatu itu ada pintunya dan pintu dari ibadah itu adalah berpuasa. Dikarenakan itu semoga puasa kita itu yang sudah berjalan beberapa hari ini tetap oleh Allah diberi pahala, tetap oleh Allah diterima agar supaya puasa kita ini betul-betul menjadi poin, menjadi pahala yang akan terus kita bawa setelah Ramadan kita ini berakhir. Para pemirsa yang budiman, dikatakan bahwasanya An Ibni Umar, shomtu shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajabah wa amaluhu mudha'afah, rawahu Ad-Dailami. Diamnya orang berpuasa itu dikatakan tasbih, dikatakan zikir, dan tidurnya orang yang berpuasa dikatakan ibadah, dan doanya orang yang berpuasa itu diterima oleh Allah, dan amaliyahnya, tarawihnya, dan segala bacaan Al-Quran di waktu malam itu semuanya mudha'afah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, rawahu Ad-Dailami. Oleh karena itu, dikarenakan puasa kita ini berbeda dari puasa-puasa di tahun-tahun sebelumnya, semoga dengan adanya wabah ini, semoga dengan adanya peningkatan kita ibadah di rumah-rumah ini menjadikan pahala-pahala kita bertambah, menjadikan kita ini diliputi kesabaran-kesabaran yang kesabaran itu inti dari keimanan dan keimanan itu menjadi pahala dari kita yang terus menerus, dan pahala itu akan kita bawa
dari dunia sampai akhirat. Dari kami cukuplah. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.